dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senin. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like and comment. Salam Puter! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sopwan dimanapun berada, hari ini Abah Sopwan sebagai pengurus KPIG Sumatera Utara lagi mencari vendor mobil. Jadi bagaimana caranya teman-teman yang di koperasi KPIG Sumatera Utara bisa memiliki mobil nantinya pada saat open minded menggunakan Coin P. Harapan saya ini adalah showroom pertama yang dikunjungi, nanti ada showroom-showroom berikutnya. Tetapi showroom yang saat ini yang dikunjungi ini adalah kebetulan kita kenal dan bisa menyiapkan berbagai macam jenis mobil. Jadi nanti teman-teman koperasi KPIG tinggal inden saja, memesan melalui koperasi KPIG jenis mobil apa yang diinginkan, kemudian berapa unit mobil yang diinginkan. Nanti akan kita buka formulir pendaftarannya. Teman-teman hanya cukup mengisi formulir mobil apa yang diinginkan. Nanti kita baru bicara ke vendor kita untuk penyelesaian bidang administrasi. Hari ini Abah Sopwan melalui KPIG bukan membuat karya kata, tapi bagaimana caranya membuat karya nyata. Untuk itu, ikuti terus video Abah Sopwan ini. Semoga teman-teman KPIG Sumatera Utara ke depannya, sebelum mainnet terbuka, sudah bisa inden mobil. Mobil apa yang mau diinginkan, nanti isi saja formulir, maka KPIG Sumatera Utara akan mengurusnya langsung ke vendor. Demikian, ikuti terus videonya. Terima kasih. Ya, kita coba masuk ke showroom ya. Ini ada mobil Cina ya. Kita coba masuk ke dalam lagi showroomnya. Ini banyak jenis-jenis mobil di sini. Ya. Nah, mobilnya bagus-bagus ini. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa inden di sini gitu. Ya, ramai ini mobilnya ya. Kita jumpa dengan pemiliknya dulu. Ya, inilah dia showroomnya. Inilah mobil-mobil contohnya. Nanti masih ada lagi yang lain gitu. Ya, inilah yang mau kita buat namanya karya nyata. Bukan karya kata. Iya, ini hanya ngecek-ngecek aja nih. Kita lihat, inilah dia mobilnya. Mantap ya mobilnya. Wah, asik mobilnya. Iya, mobilnya oke ya, luar biasa. Memang masih buatan Cina, Gloria, tapi ini keren ini mobilnya ini. Adapun mobil-mobil yang bisa dipesan melalui KPIG kerjasama dengan vendor yang ada, mulai dari mobil Pajero Sport ya. Pajero Sport adalah mimpi semua orang ya. Jadi Pajero itu macam-macam, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Apapun jenis mobil yang teman-teman senangi, apakah Dakar, 4x4, 4x2, apa saja. Karena KPIG Sumatera Utara menganggap pembeli anggotanya adalah raja. Dialah yang menentukan mobil apa yang dia inginkan. Jenis apa yang disukai. Jadi apa yang diinginkan, apa yang disukai, silakan aja nanti isi formnya, formulirnya. Nanti ada petugas KPIG Sumatera Utara yang mengurusin ini semua. Jadi tinggal pilih aja. Mau Fortune, Fortune juga disiapkan. Ini Fortune 4x4 ya. Jadi kita sudah bicara ke vendornya, apapun yang diinginkan anggota koperasi, teman kita vendor akan menyiapin mobil-mobil sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi tersebut. Jadi betul-betul KPIG koperasi membantu teman-teman penggali petir yang tergabung dalam KPIG. Tapi yang dilayani sementara tingkatnya masih di Sumatera Utara.
Jadi teman-teman yang di luar Sumatera mungkin bisa menyesuaikan. Yang di daerah Jakarta mungkin pesannya ke Jakarta. Kalau ada nanti macam Banten, kemudian Jawa Barat, Bandung, dan lain sebagainya, silakan disesuaikan. Namun kalau untuk Sumatera Utara, ya KPIG Sumut siap menghandle. Ya baik teman-teman, sahabat Abbas Afon ya. Jadi yang saya katakan di awal tadi, bukan karya kata, tetapi karya nyata. Abah sekarang berada di salah seorang teman ya, yang memiliki showroom. Saya sudah berbicara dengan beliau. Kalaupun nanti teman-teman ada yang berminat, tapi semuanya harus melalui koperasi. Nanti koperasilah yang mengurus. Jadi teman-teman yang sudah masuk koperasi, terdaftar sebagai anggota koperasi, ini akan lebih memudahkan pada saat nanti ingin memiliki apa yang teman-teman inginkan, mobil jenis apa dan lain sebagainya. Untuk itu Abah coba bincang-bincang sama seorang teman, sahabat akrab ya, yang tadinya di awal sudah kita bincang-bincang masalah mobil. Bang izin bang ini. Jadi kami dari koperasi KPIG, saya sebagai pengurusnya di Sumatera Utara. Jadi teman-teman yang di komunitas kami ini ya mungkin ingin beberapa orang di antaranya memiliki mobil, tetapi semuanya melalui koperasi. Kira-kira bisa nggak abang bantu kalau teman-teman menginginkan mobil jenis sesuai yang mereka mau? Nggak ada masalah itu, Abah Safwan. Nggak ada masalah, bang ya? Jadi kita siapkan kalau memang itu ada kerjasama dengan koperasi, kita bisa siapkan semua merek jenis mobil apa yang diinginkan sama anggota koperasi ya. Oke, waktu pemesanan ya, kemudian pesan. Dibayar, diserahkan uangnya nanti, berapa lama baru mobil bisa dimiliki? Tergantung jenis mobil apa yang diminta. Oh. Kalau memang ready, ada PO, namanya PO itu ya dari koperasi untuk keluarkan mobil, kita langsung bisa keluarkan. Tapi kalau jenis tertentu yang memang inden, kita nunggu unit mobilnya ada. Ya, mungkin begitu pemesanan, pembayaran nggak sampai seminggu bisalah. Bisa. Kalau bisa. Mobilnya memang ada. Tidak ada masalah. Tetapi kalau mobilnya harus inden dulu, sampai sebulan kira-kira. Tergantung jenis ya. Tergantung jenisnya lagi. Jenis apa yang diminta. Kadang kan mobil ada pas lagi unitnya nggak ready. Yang agak sulit jenis apa biasanya? Biasanya jenis mobil sebenarnya tergantung, kadang ada yang mau minta warna tertentu. Oh, dari warna pun warna pengaruh bisa ya? Pengaruh. Kadang unit yang ada yang diminta warnanya nggak sesuai. Okay. Terpaksa nunggu dari Jakarta lagi datangnya. Tapi biasanya ya jenis-jenis yang laku-laku. Yang itu, ready lah, yang ready itu jenis apa ya, biasanya? Bisa aja kadang Toyota. Toyota ya. Innova, Suzuki. Tapi ya kalau jenis yang kayak seperti Innova yang terbaru kan nanti bakal mau keluar. Yeah. Ya sekarang ini kan memang belum ada. Belum ada ya. Nah, mungkin bisa tahun depan. Kalau listrik agak lamban lah sekarang. Mobil ya. Listrik itu ya itu lama sekali. Lama ya. Jadi yang bisa standby itu paling-paling Toyota ya. Toyota, Suzuki. Tapi tidak memilih warna ya. Tidak memilih warna. Tapi kalau kadang warna pun nggak lamanya, paling 2 minggu lah. Nunggu kapal aja datang dari Jakarta. Ya. Jadi teman-teman ya, sahabat penetruk dimanapun berada ya, yang sudah bekerja sama dengan koperasi, cukup mendatangi koperasi, kemudian siapkan antrian bookingnya. Nanti ada formulir-formulir dan persyaratan-persyaratan tertentu yang disiapkan KPIG Sumatera Utara. Jadi kami dari koperasi KPIG Sumatera Utara siap membantu pioner dimanapun berada, sepanjang sudah memasuki anggota koperasi. Pemesanan melalui koperasi dan penerimaan mobil juga nanti melalui koperasi. Teman-teman cuma cukup mengisi formulir ya yang ada, tentukan jenisnya mobil apa, warnanya apa, nanti akan kami kabari. Dan ini semua berlangsung setelah open mainnet atau mainnet terbuka. Setelah kita mengetahui berapa harga konsensus, maka koperasi KPIG lah yang membantu teman-teman untuk mengurus pencarian pembelian mobil yang teman-teman dimaksud. Bang, ini luar biasa bang, terima kasih ya. Oke. Sukses selalu. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa kita buat kerjasama yang baik melalui koperasi. Ya. Jadi koperasi kita, KPIG,
Koperasi Pi Network Indonesia Gemilang. Ini pusatnya ada di Jakarta. Jadi untuk di Sumatera Utara, ya kamilah bersama teman-teman yang mengelola. Jadi terima kasih kami sudah masuk ke showroom. Saya sudah berbicara dengan pemilik showroom, ya boleh inden, tapi penyelesaiannya open minded, semuanya melalui koperasi. Ya demikian sahabat Abah Safwan dimanapun berada, salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.